Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abzan, ketemu lagi dengan saya Abzan Channel, 100% channel YouTube asli anak Tanjung Morawa. Oke baiklah, tidak usah pakai lama lagi, siapkan diri kalian dan nikmati videonya, tapi sebelumnya bantu saya untuk subscribe demi berkembangnya channel asli anak Tanjung Morawa ini dan tonton sampai habis, jangan di skip-skip biar teman-teman tidak gagal paham tentang apa yang disampaikan. Naga Bonar adalah film komedi situasi tahun 1987 dari Indonesia yang mengambil latar peristiwa Perang Kemerdekaan Indonesia ketika sedang melawan kedatangan pasukan Kerajaan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia di daerah Sumatera Utara. Naga Bonar adalah seorang pencopet di Medan yang sering keluar masuk penjara Jepang. Ia bersahabat dengan seorang pemuda bernama Bujang. Sepulang dari penjara, Bang Pohan mengatakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan di Jakarta, dan di Medan yang belum sempat dimerdekakan harus memerangi Belanda yang sudah memasuki wilayah Indonesia dengan maksud untuk berkuasa lagi. Lewat narator radio, diceritakan penolong Naga Bonar ketika sakit, Dr. Zulbi yang merupakan teman Bang Pohan diperkirakan sebagai mata-mata Belanda yang ternyata itu hanya isu. Naga Bonar pun menjadi tentara garis depan dalam perlawanan terhadap Belanda. Setelah beberapa perlawanan yang sengit, Naga Bonar dititahkan dari markas untuk mundur karena perundingan dengan Belanda mau dilaksanakan. Perpindahan pasukan dari desa ke markas menjadi saat Naga Bonar mulai tertarik dengan anak Dr. Zulbi, Kirana. Pada perundingan Belanda dengan Indonesia, Naga Bonar yang menjadi wakil Indonesia justru menunjuk Parit Buntar sebagai tempat wilayah tentaranya karena Naga Bonar tidak bisa membaca peta. Juru tulis pasukan, Lukman, mengatakan bahwa Parit Buntar adalah tempat yang sudah diduduki oleh Belanda. Setelah itu, Naga Bonar mulai mendekati Kirana dengan hasil yang memuaskan. Sehari setelah itu, Bujang mengambil baju Jenderal Naga Bonar dan pergi ke Parit Buntar untuk melawan Belanda. Naas, ia tewas. Naga pun sangat terpukul dengan kepergian sahabatnya dan akhirnya bersama dengan Kirana dan pasukannya Naga pergi ke Parit Buntar untuk memusnahkan markas Belanda dan berhasil. Film diakhiri dengan orasi Naga Bonar dan Kirana kepada pemuda Indonesia. Ale bute
sun tai kon sao do talu ale bute bute harupati buma magoda ale bute asa dung da parang bera ale bute dapalang bera di negara ale bute Bujat, kau sudah kularang bertempur, tapi kau bilang kau mau bertempur. Ku bilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga. Itulah, sekarang matilah kau, kubur. Idoke, soke, doke, idoke, doke, doke. Idoke, doke, doke. Doke, doke, doke. Merdeka! Merdeka! Negeri kita sudah merdeka, genderang perang sudah berbunyi. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi. Hai pemuda Indonesia, bangkitlah kau semua. Negeri kita sudah merdeka.